kita harus tahu siapa saudara kita yang sedang membutuhkan uluran tangan kita, walau dia tidak pernah datang meminta-minta. Yang tidak pernah tahu itu dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran orang bodoh. Maaf, orang bodoh kata Allah di dalam Al-Quran. Saudaranya butuh, namun saudaranya malas meminta, tidak ingin meminta, tidak mau meminta, namun dia tidak pernah tahu. Sampai saudaranya datang meminta dulu, baru dia tahu saudaranya butuh. Kata Allah di dalam Al-Quran, orang bodoh itu. Yahsabuhumul jahilu agniya mina ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Orang-orang yang jahil mengira mereka itu orang kaya, orang yang tidak butuh. Minat ta'afuf, hanya karena mereka itu ta'afuf, tidak mau meminta-minta saja. Mereka butuh, tapi mereka ta'afuf. Orang jahil mengira, orang berpunya, agnia. Tidak lagi meminta-minta dia. Orang berpunya, orang berkecukupan. Padahal tidak berkecukupan. Dia sebenarnya butuh, namun dia tidak mau meminta-minta. Orang bodoh menganggap dia orang yang berpunya.